Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kali ini yang ingin disampaikan masih tentang membuat soal online, baik untuk keperluan kuis, ulangan, maupun soal lainnya. Namun perbedaannya kali ini kita akan menambahkan video ke dalam soal kuis di Google Form. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama kita akan masukkan judul. Dan setelah itu kita beri nama. Kemudian kelas. Setelah itu kita bisa menambahkan bagian supaya soalnya ada di halaman yang lain. Kita akan tambahkan video ya. Kita akan tambahkan video. Kita bisa menggunakan video dari YouTube, baik yang sudah dibuat oleh Ibu atau Bapak ya, ataupun yang ada di YouTube. Kita pilih videonya dan kita sesuaikan. Ini juga bisa kita atur lebar videonya ya. Dan kita bisa memposisikan videonya ke tengah. Setelah itu kita akan buat bagian judul ya. Kemudian kita bisa mulai membuat soalnya. Baik, seperti biasa, untuk penyetelan kuisnya bisa kita setting ya. Ini merupakan tampilan Google Form yang terbaru. Untuk selanjutnya kita bisa kembali lagi ke pertanyaan. Kemudian kita bisa menambahkan kunci jawabannya. Dan apabila tidak muncul seperti ini, kita bisa reload halaman Google Formnya. Ini menambahkan skor. Dan selanjutnya tinggal kita bagikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.